Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Esther Sri Widyastuti selaku guru pendidikan agama di SMP Negeri 1 Surabaya. Nah, pagi hari ini Bu Esther akan membagikan materi tentang pendidikan karakter dan tata krama di masa pandemi COVID-19. Kepadanya kami persilahkan. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, yang pertama-tama Ibu sampaikan selamat kepada kalian yang telah berhasil bergabung di SMP Negeri 1 Surabaya. Pagi ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi pendidikan karakter dan tata krama. Nah, sebelumnya mari kita lihat tayangan yang satu ini. Kalian sudah melihat gambarnya, ini Ibu akan menyampaikan apa sih yang kamu lihat tadi. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian daripada karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter merupakan bentuk bagian kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik yang diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Sedangkan tujuannya adalah membentuk, menyempurnakan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju pada suatu arah yang hidup yang lebih baik. Itu adalah tujuan dari pendidikan karakter. Lalu, mengapa pendidikan karakter itu ada di awal? Atau mungkin ada kenapa hari ini kita belajar pendidikan karakter lebih dahulu? Ada dua alasan ya. Yang pertama adalah pendidikan karakter sebagai dasar untuk membentuk kepribadian seseorang sehingga orang tersebut memiliki nilai moral yang tinggi. Yang kedua, memberikan nilai-nilai tertentu seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, adil, sehingga dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, dari pendidikan karakter kita sudah mengetahui apa itu pendidikan karakter, tujuannya apa, alasannya apa. Kita masuk pada nilai utama pendidikan karakter. Ada 5 nilai utama dalam pendidikan karakter. Yang pertama adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Lalu apa sih yang dimaksud dengan religius? Mungkin kalian hanya mengenal, oh mungkin religius itu mencerminkan keberimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu yang dimaksud dengan religius. Sedangkan nasionalis adalah nilai karakter yang di dalamnya merupakan cara berpikir, bersikap, berbuat yang menunjukkan pada suatu kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa kita. Lalu apa yang dimaksud dengan mandiri? Nilai karakter yang ada di dalam sikap mandiri adalah
sikap dan perilaku, sikap yang dan perilaku yang tidak bergantung kepada orang lain itu disebut dengan mandiri. Sedangkan gotong royong adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan tindakan menghargai dan kerjasama antar diri individu dengan orang lain. Dimana nanti kalau kita ketemu di lingkungan masyarakat, kita sering menemukan sikap gotong royong ini. Sedangkan integritas adalah upaya menjadikan diri kita sebagai orang yang bersikap jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, anak-anakku, kalau kita sudah mengetahui 5 dari nilai-nilai pendidikan karakter tersebut, kita juga akan melihat apa saja contoh dari sikap nilai religius. Contohnya, sikap religius adalah misalnya kalian menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada di tempat kita berada, mungkin di lingkungan masyarakat kita, di mana kita tinggal. Bisa juga nanti di dalam lingkungan sekolah kita, kita juga akan menemui hal itu. Lalu yang kedua adalah nilai nasionalis. Nasionalis itu contohnya misalnya, satu, kamu bisa bersikap rela berkorban, menghormati keragaman budaya, itu masuk dalam nilai nasionalis. Sedangkan mandiri itu orang yang mempunyai etos kerja tinggi. Mereka bisa menghargai kerjasama dengan baik. Dan ini sering kita perlukan nanti di dalam satu kehidupan bermasyarakat kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, ini sangat kita butuhkan juga. Lalu kita bisa komitmen, kita bisa bermusyawarah dan mencapai suatu mufakat, itu dalam nilai gotong royong. Sedangkan nilai integritas ini kita diajar untuk komitmen, jujur. Anak-anakku, walaupun di masa pandemi seperti ini, Ibu harapkan semangat belajar kalian tetap ada, di mana di situ kita dihadapkan pada suatu sikap integritas, sikap kejujuran yang tinggi. Kalau kalian mendapatkan tugas, kalian mendapatkan ulangan, ya kerjakan apa adanya. Kalau sudah di rumah, ya jangan, oh ada buku bu ini, bukan seperti itu. Tapi kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan lebih kreatif lagi karena kita menghadapi masa pandemi seperti ini. Nah, itu contoh-contoh dari nilai-nilai karakter. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tata krama. Sebelumnya kita lihat yang satu ini. Makanya Brili mau kasih kado untuk Budi. Selamat datang Kak Brili. Selamat ulang tahun Budi. Nih kado dari Kak Brili dan Brilo. Asik. Ada apa Kak Brili? Oh iya, pasti mau kue ya. Ma, ambilkan kue untuk Kak Brili. Cepat Ma. Ih Budi, kok kamu tidak sopan sih? Tidak sopan kenapa Kak Brili? Masa karena telat memberi kue, Budi dipanggil tidak sopan? Bukan masalah kue Budi, kamu lupa berterima kasih tadi saat diberi kado. Iya, kamu juga tadi tidak sopan ke Bibi. Seharusnya saat meminta bantuan orang lain, kamu menggunakan kata tolong di depan. Jangan menyuruh seenaknya seperti tadi Budi. Terima kasih, tolong. Tapi kan, tadi Kak Brili memberi kado, bukan kasih. Budi juga tidak sedang dalam bahaya, kenapa harus teriak tolong? Begini Budi,
Memang sudah seharusnya kita mengucapkan tolong jika kita ingin meminta bantuan orang lain. Tidak hanya pada saat kita dalam bahaya saja. Selain itu, kita juga harus mengucapkan terima kasih saat kita menerima sesuatu dari orang lain, baik itu hadiah maupun bantuan. Iya, Budi. Jika kita tidak mengucapkan terima kasih sesudah menerima bantuan atau hadiah, dan tidak mengucapkan tolong sebelum meminta bantuan orang lain, kita akan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun. Budi tidak mau dicap sebagai orang yang tidak sopan, kan? Jangan lupa, nanti Budi juga harus minta maaf ke Ibu Budi karena menyuruh dengan tidak sopan tadi. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Lebih baik mengakui kesalahan dan meminta maaf daripada menyembunyikan kesalahan dan pura-pura tidak tahu. Wah, jadi selama ini Budi tidak sopan dong. Aduh, Budi minta maaf ya. Terima kasih Brilo dan Kak Brili sudah mengajari Budi. Tolong ingatkan Budi ya jika Budi melakukan kesalahan lagi. Bagus, pintarnya sepupu Brili nih. Baru diajari, sudah dipraktekkan langsung. Itulah cerita Brili dan Brilo hari ini. Tonton terus video kami ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dadah! Anak-anak, kita langsung aja pada materi mengenai tata krama. Sebelumnya di situ Ibu bagi menjadi 5. Yang pertama adalah definisi, kedua prinsip, manfaat, dan macam-macam tata krama. Dan yang kelima nanti ada penugasan. Yang pertama kita masuk pada definisi. Apa yang dimaksud dengan tata krama? Secara harfiah, tata krama itu dapat kita bagi menjadi 2, yaitu tata dan krama. Tata itu adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama itu sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Dari yang kita dapat secara harfiah tadi, kita dapat mengambil kesimpulan tata krama yaitu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk saling menghormati, menghargai, dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Nah, anak-anak, ini ada sebuah peribahasa yang mengatakan adalah perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kalau kita ingin memperlakukan teman kita dengan baik, kita pun akan diperlakukan yang baik dengan teman kita. Dari sini kita lanjutkan ya. Apakah ada yang anak-anak perlu tanyakan nanti di akhir ya. Nah, kita langsung lanjut pada prinsip tata krama. Prinsip tata krama ada 3, yaitu respect dan toleransi. Yang kedua, empati. Dan yang ketiga, kejujuran. Respect dan empati itu apa yang dimaksud dengan respect dan empati dan toleransi itu? Respect dan toleransi merupakan menghargai orang lain. Contohnya, peduli dan memahami orang lain apa adanya, tidak membedakan kultur dan keyakinan yang berbeda. Sedangkan empati berarti meletakkan dirimu di pihak orang lain sebelum bertindak atau berucap. Harus berpikir dahulu. Seperti halnya kalau kita lihat di masa pandemi ini, apalagi kalian di masa anak-anak yang milenial, apa yang kita lakukan dalam menggunakan HP kita, gadget kita, bagaimana? Di situ ada sikap-sikap yang harus kita terapkan. Kita harus juga melihat orang lain. Yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran dalam melakukan dan mengucapkan sebenarnya itu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu harus sama.
Jangan sampai kita menjunjung integritas yang tinggi, kejujuran kita tidak kita gunakan dengan baik. Dari tiga prinsip ini kita akan masuk pada manfaatnya. Nah, apa sih manfaat dari kita belajar tata krama itu? Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, dan disenangi. Kalau kita menjunjung tinggi tata krama dan sopan santun, orang itu akan senang dengan kita. Baik dalam kehidupan seharian kita, teman kita di kelas, kita akan menjadi orang yang disegani, dihormati, dan disenangi oleh teman kita. Yang kedua, menjadikan hubungan baik dengan orang lain. Orang lain itu baik di lingkungan rumah kita, di lingkungan sekolah, dimanapun kita ada, kita selalu dinantikan mereka. Karena sikap kita yang bisa menghormati orang tersebut. Yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri. Sepertinya kita akan lebih pede lagi dalam segala hal kalau kita memang menjunjung tinggi tata krama. Yang keempat, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Itu manfaat kita belajar dan menghargai suatu tata krama. Lalu bagaimana macam-macam tata krama? Macam tata krama itu ada tiga. Yang pertama, tata krama di sekolah, tata krama di rumah, tata krama di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat itu pun ada tata krama di tempat umum, ada tata krama di perjalanan, ada tata krama berpakaian, dan lain sebagainya. Kita masuk pada macam-macam dulu ya, Ibu akan jelaskan. Bagaimana sih tata krama di sekolah? Anak-anakku, saat pandemi seperti ini, kita belum bisa bertemu tatap muka, kita belum bisa masuk sekolah. Tetapi bagaimana tata krama di sekolah yang ada? Nah, bersikaplah sopan kepada Bapak Ibu guru dan karyawan sekolah. Bagaimana harus bisa bersikap sopan, Bu? Nah, pada saat kalian nanti pembelajaran daring, pada saat kamu nanti pembelajaran PJJ, dengan pembelajaran jarak jauh, Ibu harapkan kalian bisa bersikap sopan kepada Bapak Ibu gurumu. Bagaimana? Pada saat masuk, kamu bisa mentaati jam yang ada. Misalnya pembelajaran dimulai pukul 06.30. Kalian bisa mengusahakan jam 06.30 itu sudah masuk mengikuti kegiatan seperti hari ini. Lalu tidak dengan Bapak Ibu guru bersikap yang sopan. Bagaimana menghargai mereka? Kata-kata yang baik, ucapan kata-kata yang baik. Yang kedua, di situ mengucapkan salam bila bertemu Bapak Ibu guru. Kalian pada saat pembelajaran bisa menyapanya dengan selamat pagi, assalamualaikum, sebelum memulai pelajaran. Yang ketiga, menghargai antar teman. Nah, kalau kalian ingin dihargai oleh teman kalian, belajarlah untuk menghargai temanmu juga. Sehingga di situ akan tercipta suatu kelas yang sangat menyenangkan bagi kalian. Yang keempat, mengucapkan terima kasih. Terima kasih bila kamu ditolong. Berterima kasih kalau kamu mendapatkan sesuatu. Selama ini mungkin sudah kamu lakukan belum ya? Seringkali kamu dapat dari orang tuamu mungkin reward dibelikan buku atau kamu dibelikan apa. Kamu harus bisa mengucapkan terima kasih pada mereka. Itu tata krama yang di sekolah. Lalu tata krama dalam mengikuti pelajaran. Anak-anakku, kalau kita mengikuti pelajaran, ada yang pertama adalah disiplin waktu. Tadi Ibu sudah jelaskan. Pembelajaran dimulai 07:30. Ya, 07:30 kamu harus sudah siap. Bukan 07:30 kamu bangun tidur dan kamu baru masuk. Tetapi 07:30 kamu sudah siap. Karena kalian sudah mulai menginjak remaja, mulai menginjak SMP, Ibu harapkan tidak lagi seperti waktu kamu masih SD dulu. Nah,
Bangun pagi, setelah itu bersihkan tempat tidurmu, lalu bersiap-siap makan pagi. Setelah itu mengikuti pelajaran dengan disiplin waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, mendengarkan dengan baik penjelasan dari Bapak Ibu Guru. Pada saat Bapak Ibu Guru menerangkan dan memberi penjelasan pada apalagi pembelajaran jarak jauh, usahakan tidak makan dan minum. Kalau kalian sudah kepengen makan dan minum, kamu bisa izin kepada Bapak Ibu Guru. Bilang, Bapak Ibu Guru yang mengajar pada waktu itu, mohon maaf Bapak Ibu Guru, saya mau izin dulu. Mohon izin, mau ke belakang, atau mau makan, atau mau minum, atau mungkin mau makan. Dan yang ketiga, anak-anakku, tadi Bu Esa sudah jelaskan, minta izin dulu. Misalnya kalian mau izin, mau ke bilik pipis, mau ke kamar mandi, ke kamar kecil, izin waktu pembelajaran dulu dengan sopan, dengan sikap yang baik. Pasti Bapak Ibu Guru kalian juga akan mengizinkan. Tidak kamu tinggalkan begitu saja, langsung dimatikan tombol videonya, kamu ke belakang. Berarti itu tidak sopan. Hari ini kita sudah belajar tata krama supaya nanti ke depannya pada saat kalian pembelajaran, kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Yang ketiga, oh ya anak-anakku, sebelumnya ibu-ibu ingatkan bahwa sekolah kita ini mempunyai semboyan 5S. Apa saja itu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kapan dilakukannya? Pada saat pembelajaran, walaupun pembelajaran itu jarak jauh, kalian bisa melakukannya dengan senyum, salam, menyapa teman kita, menyapa Bapak Ibu Guru, lalu dengan sopan dan santun. Anak-anak, di masa pandemi seperti ini, Ibu mengingatkan kita juga punya 5S. Yang pertama adalah selalu disiplin jaga jarak. Yang kedua, selalu disiplin memakai masker. Yang ketiga, selalu disiplin cuci tangan. Yang keempat, selalu menghindari kerumunan. Dan kelima, selalu kurangi mobilitas kita. Sehingga masa pandemi ini kita tetap sehat, tetap kuat, dan bisa melakukan pekerjaan kita sebagai pelajar dengan baik. Nah, sekarang kita masuk pada tata krama yang ada di lingkungan rumah di mana kita tinggal. Anak-anakku, di rumah pun ada tata kramanya. Kalau tata krama di rumah, yang pertama bagaimana? Hormati ayah dan ibumu dan melaksanakan perintahnya dengan baik. Ibu harapkan kalian bisa melakukannya ini dalam kehidupan sehari-hari. Hargai orang tuamu sebagai wakilnya Allah yang dari Tuhan sudah tetapkan pada kalian. Yang kedua, minta izin kepada bapak ibu orang tuamu sebelum berangkat sekolah, kalau kalian nanti bersekolah. Tapi kalau kalian di rumah, pelajaran jarak jauh pun tetap kamu izin. Setelah makan pagi, mau mengikuti pembelajaran, izin kepada mereka. Ayah, ibu, hari ini saya mau mengikuti pelajaran. Sehingga doa mereka menyertai kalian. Yang ketiga, ucapkan salam bila kamu masuk dan keluar rumah. Ya, bagaimana? Biasanya kalau tidak, ucapkan salam apa? Ya, assalamualaikum, atau mungkin selamat pagi, atau mungkin selamat siang, dan lain sebagainya. Nah, bila diajak berbicara dengan orang yang lebih tua, kalian harus memperhatikan. Jadi, misalnya orang tuamu mengajak kalian berbicara, jangan langsung dijawab, tapi dengarkan dulu. Didengarkan dengan baik, mendengar dengan baik. Lalu kalau kalian tidak setuju,
dengan pendapat orang tua, baru sampaikan dengan baik pula. Ayah, ibu, aku tidak setuju dengan hal ini. Contohnya seperti itu. Tidak langsung, ayahmu selesai bicara, belum selesai, mama belum selesai bicara, langsung kamu jawab, langsung kamu nyamber. Itu tidak sopan. Nah, bagaimana dengan tata krama di masyarakat? Tata krama di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat yang biasa kita kehidupan kita sehari-hari, itu ada beberapa, yaitu sama, hampir sama ya. Kalau kita ketemu dengan orang, ketemu tetangga kita, ketemu teman kita, ya jangan lupa mengucapkan salam. Lalu yang kedua, membiasakan mengetuk pintu bila bertamu. Jadi kalau misalnya kamu datang ke rumah nenek, datang ke rumah tetanggamu, ketuklah pintu lho, bu, pintunya itu di dalam, depan itu ada pagar rumah. Ya, usahakan kamu ketuk pagarnya dulu. Ternyata biasanya ada bunyi, dibunyikan, permisi, ya, seperti itu. Jangan langsung masuk. Nah, itu tidak sopan. Yang ketiga, tata cara makan. Yang keempat, saling menolong sesama tetangga. Yang kelima, menghargai saran dan pendapat orang lain. Dari sini ada tata cara berbicara. Bagaimana tata cara berbicara yang baik? Anak-anak, lu berbicara baik kan setiap hari kita sudah berbicara, Bu. Iya, tapi ingat, jangan mengatakan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Kalau kamu sendiri tidak mau disinggung, jadi kita enggak usah menyinggung perasaan teman kita, saudara kita, sahabat kita. Lalu yang kedua, hendaklah berbicara jujur. Terus terang, tidak mengada-ngada. Jadi kalau kita ditanya, apakah kamu sudah mengerjakan tugasmu? Kalau kamu belum mengerjakan, ya katakanlah, Bu, Pak, mohon maaf, hari ini saya belum mengerjakan tugas saya. Itu namanya anak yang sopan. Terus yang ketiga, jangan menyindir, berlagak sombong, dan merendahkan orang lain. Mungkin siapa yang kita rendahkan? Tidak sengaja kita bergurau pada saat pembelajaran, teman kita tersinggung. Oleh sebab itu, usahakan kalian ingat bagaimana tata cara berbicara yang baik itu, sehingga kamu dalam bergaul dengan temanmu, kamu bisa saling menghargai dan menghormati. Yang kelima, sewaktu orang tua berbicara, hendaklah mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Tadi ibu sudah katakan, kalau ayah, mamamu, bapak, ibu guru bicara, jangan langsung diserang, tetapi dengarkan dengan baik. Walaupun hatimu tidak pas, tidak sesuai, tapi sampaikan nanti di akhir. Sesudah berbicara, baru kalian menyampaikan. Kalau kalian tidak setuju, jangan menyela pembicaraan. Misalnya ada temanmu yang lagi berbicara, belum selesai, kamu sudah datang dan menyelanya, itu tidak baik. Jadi dengarkan dulu pembicaraan itu sampai selesai, baru kamu bisa menyampaikan pendapat atau bertanya kepada temanmu. Nah, bagaimana tata krama berbusana, anak-anakku? Ada tata cara berbusana. Yang pertama adalah berpakaian bersih, rapi, dan tidak bau. Dalam artian apa? Rapi, bersih itu ya, pakailah baju sesuai di mana kamu ada juga. Pakaian itu tidak harus yang bagus, tapi kalau bersih, tidak kotor, akhirnya membuat orang itu senang. Kalau sebelum mau berpakaian, dibau dulu, dicium dulu. Kalau habis dipakai olahraga, ya jangan dipakai lagi. Paling tidak harus dicuci dulu, pasti bau keringat. Iya enggak? Yang kedua, sesuaikan dengan waktu, acara, dan tempat.
acaranya apa, waktunya di mana, itu kamu harus tahu. Lah waktunya hari itu adalah beribadah, contohnya datang untuk ke rumah ibadah, ya pakailah baju untuk beribadah. Janganlah kamu pakai baju kaos oblong untuk datang beribadah, kan nggak pantas juga, ya. Jadi kamu harus tahu tempatnya di mana kamu ada, di situ kamu berpakaian yang sopan. Pakailah sesuai dengan ukuran tubuh kita. Kalau memang baju itu sudah tidak cukup, jangan dipakai. Ya, ganti, minta bilang mama, mama bajunya sudah tidak cukup. Ya, kalau mama belum bisa membelikan, ya tunggu pakai baju yang lainnya dulu. Itu tata krama berbusana. Lalu bagaimana tata krama makan dan minum? Hari ini kita banyak belajar loh anak-anakku ya, berbagai macam tata krama. Nah, kalau kita waktu kita makan dan minum, waktu kita makan bersama di dalam keluarga kita, ya waktu makan itu jangan bicara. Kenapa kok enggak boleh bicara? Ya karena mulut kita lagi terisi oleh makanan. Kalau mulut kita terisi makanan lalu kita buat berbicara, pasti akan kesedak. Kalau sudah kesedak, akhirnya jadi sakit. Ya, oleh sebab itu waktu kalian makan, jangan berbicara. Terus yang kedua, saat mengunyah, mulut kita harus tertutup. Nah, bukan makan langsung seperti meong-meong gitu ya, enggak, tapi tertutup rapat mulutnya. Kita akan belajar bagaimana cara kita makan dan minum yang baik. Yang ketiga, setelah makan dan minum, setelah kita makan mulut kita tertutup. Yang ketiga adalah saat makan sendok dan garpunya itu tidak boleh bunyi. Kelontang-kelontang seperti itu tidak boleh. Tetapi harus pelan-pelan. Dan makanan yang sudah kita ambil, jangan sampai tidak habis. Ingat, kita sudah diberi berkat makanan hari itu, ya kita mengucap syukur. Kalau sudah mengucap syukur, kita ngambil secukupnya. Jangan dilebihkan banyak, lalu setelah itu tidak dimakan. Itu kamu tidak menghargai makanan ini juga. Ya. Yang keempat, nanti pada saat kita pembelajaran tatap muka, kita membawa bekal makanan dari rumah, yaitu makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita bawa sendiri bekal, ada sayur, ada ikan, nasi dan lain sebagainya. Loh Bu, saya hanya punyanya ikan sama nasi. Ya enggak apa-apa, bekalnya dibawa. Karena dalam pembelajaran tatap muka saat ini pasti tidak ada kantin yang buka, tidak ada tempat makan. Kamu harus bisa bawa makanan sendiri, bekal sendiri dari rumah. Kalau sudah bawa makanan dari rumah, nah ingat, kalau kita sudah makan, ya buanglah sampahnya di tempat sampah di mana sudah kita sediakan. Jangan dibuang di sembarangan. Waktu kita, misalnya waktu kita pergi bersama keluarga, lalu makanannya dibuang begitu saja di jalan raya. Jangan, itu tidak baik. Nah, kamu simpan dulu, kamu masukkan plastik atau kamu bungkus dengan rapi. Nanti kalau kita ketemu tempat sampah, baru sampahnya kita buang di tempat sampah. Nah, hari ini kita sudah banyak belajar mengenai pendidikan karakter dan tata krama. Ini Ibu ada tugas, yaitu buatlah foto bersama keluarga kalian yang menggambarkan tata krama di rumah. Nanti silakan kalian foto, setelah itu kalian kumpulkan di Bapak Ibu guru pendamping kalian, atau mungkin di situ ada teman-teman OSIS yang bisa membantu kalian. Itu tugasnya yang pertama. Yang kedua, nanti ada tugas yang harus diselesaikan yang akan dikirim kepada Bapak Ibu guru pendamping melalui Office 365. Terima kasih.
Semoga apa yang Bu Esther sudah sampaikan, kalian bisa paham, kalian bisa mengerti. Kalian anak-anak hebat, anak-anak pintar, pasti kalian mengerti maksud dan tujuannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Esther untuk waktunya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Bu Esther tadi, bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, untuk pendidikan karakter itu kan untuk penyempurnaan diri atau individu demi menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan jika tata krama itu aturan atau tingkah laku kita agar kita itu bisa sesuai dengan norma-norma yang sudah ada di masyarakat. Betul sekali, Bu? Iya, okay. Betul. Seumpama nih, Bu, saya ada pertanyaan. Nah, bagaimana sih pendidikan karakter dan tata krama yang bisa kita aplikasikan di sekolah? Nah, begini, anak-anakku, bagaimana tata krama dan pendidikan karakter kita bisa aplikasikan di sekolah? Yang pertama, pendidikan karakter bisa kita aplikasikan di sekolah dengan masuk di dalam semua mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas nanti akan menilai kalian. Tadi ada 5 nilai sikap yang harus kita tetap ingat dalam pendidikan karakter. Yang pertama adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kelimanya nanti berintegrasi di dalam semua mata pelajaran. Jadi Bu Esther ingatkan pada kalian yang saat ini akan masuk ke SMP, nanti di setiap mata pelajaran itu Bapak Ibu guru akan menilai bagaimana sikap anak ini. Apakah anak ini jujur atau anak ini nanti bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan, itu ada nilainya tersendiri. Apakah anak ini disiplin waktunya, waktu masuknya tepat atau tidak. Setiap guru mata pelajaran akan menilai dan masuk di dalam mata pelajaran itu untuk pendidikan karakter yang ada di sekolah. Sedangkan tata krama di sekolah tadi saya sudah nyampaikan, yaitu bersikaplah sopan dan santun kepada setiap warga sekolah, baik itu bapak, ibu guru, karyawan, teman kita di kelas kita, di mana kita ada, bersikaplah sopan dan santun. Itu yang bisa ibu sampaikan. Oke, terima kasih. Cukup jelas sekali ya jawaban dari Bu Esther ini. Oke, untuk penugasan hari ini akan dikirimkan melalui link yang diberikan oleh guru pendamping. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke guru pendamping masing-masing. Kemudian, tugasnya jangan lupa dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah disediakan. Untuk pukul 11.30 sampai 12 nanti akan ada kegiatan sholat duhur dan istirahat. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.